Unisung sode sodean untor roi lembang sura sorato kumombona suruga tungka sanganna inan kasode sodean inan tana lambi padi tana dete wai mata ungkampai to masallo untayan toma patongan inan maindan madatu inan tontong saya labona 10 tahun lamanya. Kemudian Salomo dibaringkan bersama leluhurnya. Mereka menguburkannya, mereka menguburkan Salomo di kota Daud ayahnya, maka Rehabeam anaknya memerintah menggantikannya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap orang akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Sekalipun Salomo adalah orang yang hebat, penuh hikmat, tidak ada yang melebihi Salomo dalam segala pengenalan dan pemahaman terhadap berbagai persoalan. Salomo membangun baik Tuhan dan istana raja dengan luar biasa. Bahkan di dalam istana Salomo, segala sesuatu terbuat dari emas. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa Salomo pun pada akhirnya mati. Berarti kematian bisa saja menerpa setiap orang, baik itu berpendidikan tinggi, berpendidikan sedang, ataupun yang punya banyak uang, sedikit uang, punya pangkat atau tidak. Kematian bisa saja menerpa setiap orang. Kematian itu membawa kesedihan, sebab kematian itu berbicara perpisahan. Betul ya? Ketika orang tua saya meninggal, saya juga sedih. Bahkan hari-hari ini pun biasa saya masih pikir, dulu mama saya begini, buatkan saya begini, bapak saya ada begini-begini. Kematian itu membawa kesedihan, sebab kematian itu berbicara perpisahan. Tetapi kabar baiknya, dalam ibadah penghiburan hari kedua, kembali ke rumah Bapa di sorga, ibu, oma, nyonya Siti Naisha, bahwa kabar baiknya adalah satu, kematian adalah perpindahan alamat dari kesementaraan menuju ke kekekalan. Jadi kematian itu perpindahan alamat dari kesementaraan menuju kebenaran. Mahkota putih Indonesia 1 tahun sudah lenyap. Tapi kalau mahkota Yesus dari sekarang untuk sekarang dan sampai selama-lamanya, kekal untuk selama-lamanya. Bukan hanya mahkota kebenaran. Wahyu 2 ayat 10b berkata begini, hendaklah engkau setia sampai mati. Bukankah ibu Siti Naisa ini, dia setia sampai mati? Dia setia dalam imannya kepada Yesus. Dan firman Tuhan berkata, aku akan mengaruniakan kepada Bapa mahkota kehidupan. Ini yang saya baca dan saya pelajari. Itu dua. Jadi mahkota kebenaran, dan ketika kita setia sampai akhir, kita menerima mahkota kehidupan. Kesimpulannya, satu, kematian adalah perpindahan alamat dari kesementaraan menuju kekekalan. Dua, kematian adalah perjumpaan dengan mempelai agung kita, yaitu Yesus Kristus. Tiga, kematian adalah saat terlepas dari penderitaan. Dan keempat, kematian adalah saat untuk menerima segala upah kekal. Saya kunci dengan satu ayat, Mazmur 116 ayat 15,
berharga di mata Yahweh kematian orang-orang kudusnya bagi keluarga yang ditinggalkan, anak, mantu, cucu, dan keluarga besarnya. Percayalah, berharga di mata Yahweh kematian ibu, oma, nyonya, Siti, Naisa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa lagu ini adalah permintaan dari keluarga yang berduka. Ternyata lagu yang akan kami bawakan ini adalah lagu favorit dari Oma Almarhum Terkasih. Sura solato kumombona suruga tungka sanganna inan kasode sodean inan tana lambi padi tana dete wai mata ungkam pai to masallo untayan toma patongan inan maindan madatu inan tontong sae labona. Ya betul kada kaboroki Pak Sidurang, para puan, ampona burakaban yang dari bapaknya Gerti, karena ibu yang kita sama kasihi yang